Saudara, 109 menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan menjalani pembekalan 3 hari di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada 25 hingga 27 Oktober 2024. Rencana kedatangan Presiden dan Wakil Presiden serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih ke Lembah Tidar membuat objek wisata Kebun Raya Gunung Tidar Magelang harus tutup selama satu pekan untuk sterilisasi area. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Kebun Raya Gunung Tidar di Magelang, Jawa Tengah tidak melayani kunjungan wisatawan dan ditutup mulai 22 Oktober hingga 27 Oktober 2024. Penutupan dilakukan secara menyeluruh lantaran puncak Gunung Tidar berbatasan langsung dengan Akademi Militer yang harus steril selama kunjungan Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Kabinet Merah Putih. Kenapa harus ditutup, Pak? Apakah memang lokasinya berdekatan atau bagaimana, Pak? Karena memang lokasi kita itu tidak ada batas dengan Akmil dan Golf. Kita langsung tidak ada batas tembok, langsung ke kalau bisa langsung jalan ke sana juga ke Akmil juga, karena memang kegiatan Akmil juga dilaksanakan sering kali di puncak Gunung Tidar. Menurut Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra Sufmi Dasko, Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang selama 3 hari untuk menyamakan visi dan memperkuat koordinasi. Yang saya tahu tanggal 24 itu ada penyamaan visi yang akan dilakukan di Akmil selama 3 hari. Nah, setelah itu ya mulai bekerja. Materinya kira-kira apa sih, Bang? Saya nggak tahu kalau materinya apa, karena nggak ikut menyusun materi dan saya juga kan nggak ikut di sana. Para menteri dan wakil menteri juga mengetahui perihal pembekalan 3 hari di Lembah Tidar Magelang. Informasi pembekalan 3 hari di Lembah Tidar Magelang sudah beredar sejak para menteri dan wakil menteri mendapat pembekalan di Hambalang sebelum resmi dilantik sebagai menteri dan wakil menteri. Tim Liputan Kompas TV.